Kok bisa bareng cewek cantik? Iya, ini mau nobar katanya le di sini. Oh, mau nobar. Ya. Ini lagi PDKT. Ah, biasa permainan. Kalau Mamang pernah nonton BSW, ada tips Raditya Dika. Itu tentang cewek itu semuanya. Jadi Mamang kalau mau deketin ini, minta tips dari sini. Nah, minimal nggak tips juga radio lah. Ini BSW jam 2 siang. Ini pas kebenaran kan ya. Yang pertama adalah, kita kan mau ngajak ceweknya ngobrol-ngobrol. Ya kan? Jadi persilakan dia duduk, abis itu, tapi persilakan duduknya sambil terus melihat matanya. Nah, tuh. Karena mata adalah jendela hati kita kepada wanita. Kecuali kalau mata lo kelihatan itu beda. Jelatin matanya, tanpa melepas dari matanya, tawarin dia duduk, okay. Tawarin dia cemilan, nah. Ngobrol terus sama dia. Kalau nggak cepuluh boleh. Tatap matanya terus, tatap matanya terus. Ajak ngobrol, Anissa, kasih cemilan. Silakan duduk. Tatap matanya. Bentar, ini malu apa jijik sih? Ya, ini antara malu sama jijiknya. Ayo. Anissa, duduk terus nanti kasih cemilan itu. Sit down please. Bahasa Inggris. Kok mau kedip-kedip? Oke, okay, ajak ngobrol. Asal tileng. Nah. Coba. Udah duduk, ngapain nih? Nah, Anissa ini setengah bule. Jadi kalau mau merayu perempuan, pakai bahasa Inggris. Nah, benar. Karena dengan memakai bahasa Inggris, kita akan terlihat naik kelas. Nah, gitu. Cewek-cewek suka cowok-cowok yang bisa bahasa Inggris. Okay. Benar, Mam. Saswi, coba rayu dia pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu adalah jendela. Welcome. Ya, Mam. Rayu ya. Anissa. Pardon, please. Apa itu pardon, please? Ya, saya minta maaf. Oke. Okay. Minta maaf. When can I talk with you to walk? Apa itu? Jalan-jalan. Walk, jalan-jalan ya? Walk. Ini guru bahasa Inggris nonton pada hara kiri nih kayaknya. Jalan-jalan. Oh iya. Terus your father is doctor, yes gitu. Papa kamu. Your father is doctor, yes? Yeah. Oh, yeah?